Michael YouTube, jumpa lagi saya Beto dalam video saya yang seterusnya. So, kepada korang yang masih baru lagi dalam channel ini, sila tekan button subscribe dekat bawah dan tekan button loceng untuk notification. Aidil Zafuan yakin untuk berganding dengan pengganti Shahrul Saad. Tanpa Shahrul Saad, Kapten Pasukan Kebangsaan Aidil Zafuan Abdul Razak tampak yakin untuk berganding bersama mana-mana pemain di back tengah selepas ini. Malaysia dijangkakan menurunkan pasukan terbaik bertemu Bahrain bagi persiapan sebelum berdepan UAE pada saingan kelayakan Piala Dunia 2022. Piala Asia 2023 dengan Aidil Zafuan bakal membentuk gandingan baru di posisi bek tengah. Shahrul Saad terpaksa diketepikan dalam baki 3 perlawanan kelayakan kali ini selepas mengalami kecederaan lutut ketika beraksi bersama Perak FC dalam saingan Liga Super. Beliau telah tampil bersama dalam semua aksi kelayakan sebelum ini. Mula membentuk gandingan bersama Aidil Zafuan sejak kekalahan kepada Vietnam pada Oktober 2019. Gandingan mereka hanya dibolosi 2 gol, satu kepada Vietnam dan satu lagi ketika menang 2-1 ke atas Thailand pada November 2019. Baki 4 gol dibolosi ketika Harimau Malaya meletakkan gandingan Shahrul Saad dan Adam Nur Azlin untuk 2 perlawanan awal. Boleh dikatakan gandingan Aidil Zafuan dan Shahrul Saad dilihat lebih ampuh dalam 3 aksi selepas itu. Pengendali Tan Cheng Ho dilihat membawa masuk Adam Nur Azlin, Jono Estal, Dominic Tan dan Ifan Zakaria untuk posisi tersebut dan kini semua mampu tertumpu kepada siapa yang akan mengambil peranan Shahrul Saad. Dalam aksi pemanasan badan menentang Kuwait baru-baru ini, Cheng Ho telah meletak kepercayaan kepada Ifan Zakaria untuk membentuk gandingan bersama Aidil Zafuan dan skuad negara hanya dibolosi 1 gol ketika gandingan tersebut. Baki 3 gol yang dibolosi adalah selepas babak kedua di mana Cheng Ho membuat 9 pertukaran dan turut melibatkan posisi pertahanan. Hanya penyerang Guilherme Di Paula dan pemain tengah Syamir Kuti Abah kekal di padang. Pengendali berusia 52 tahun itu turut melakukan eksperimen dengan meletakkan Adam Nur Azlin di beg kanan dan Syahmi Safari di beg kiri yang nyata memakan diri. Begitu pun kekalahan 1-4 kepada Kuwait tidak mencerminkan keupayaan sebenar skuad Harimau Malaya setakat ini dan aksi tersebut juga hanyalah perlawanan latihan antara kedua-dua pasukan yang tidak melibatkan kedudukan mata ranking FIFA. Aidil Zafuan berkata yang beliau tidak mempunyai masalah untuk berganding dengan mana-mana pemain, katanya. Saya pernah bermain bersama Adam Nur Azlin, Jonny Estar, Dominic Tan sebelum ini, jadi tiada isu tentangnya. So, jika anda suka konten-konten dalam channel ini, please leave like button, share dengan kawan-kawan korang. Dan jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah, percuma je guys dan gratis. Klik button loceng, klik all untuk mendapat full notification daripada Beto Syukri channel. Dan berjumpa lagi di konten-konten video yang akan datang. Assalamualaikum. See you guys on the next video. Bye guys. There's no time for me. I've been flying from town to town.